Kita mau challenge Ubuntu Cafe. Ubuntu Cafe. Ini level 15. Susah banget sih katanya nih, cuma nantep aja ya. Susah. Tapi susah katanya. Kamu bisa masak mie gak? Enggak. Katanya belajar bikin mie. Masih punya yang masih. Hah? Masih punya yang masih. Jadi dalam mie ini ada bumbu kacang ya. Bumbunya pisahin dulu. Ini bumbu perisenan. Sama isinya juga ada percabek level 15. Isinya kayak gini. Minyak panjang yang kecil-kecil. Kita mau dipisahin dulu. Tapi ini udah kayak ada merah-merahnya gitu loh. Ya kan dia udah pedes deh. Ini dulu aja. Oh my god. Ini modelnya kayak samyang sih. Pengen pakai telur. Mau pakai telur? Bisa nggak? Atau bisa ceplok dong. Tapi goreng. Ini aku pakai buat. Karena perbedaan umur yang jauh, jadi untuk challenge-nya bukan aku umur nambah 2. Bukan umur yang... Kapan desanya? Aku menjadi 3 bungkus. Nah, 1 bungkus. Siapa yang menang? Yang menang dapat sushi. Ah, kamu bisa pedes. Tapi ini agak betul. Hah? Ini kamu jangan banyak muka. Udah mendidih yang aku kecil. Udah, kurang. 3, men. Baru kali ini gue makan mie 3. Semoga gue menang. Tapi kan dia KFC makan. KFC makan 6. Mau muntah. Eww. Tapi gue trauma makan KFC. Bumbu pedas itu yang ininya? Ini ada bumbu cabai lagi. Ini ya? Ini bumbu pedasnya. Jelas dia akan pakai semua. Tinggal men. Kalau lo buka puasa jangan makannya pedas-pedas ya. Sakit lang. Sakit mah. Ini kalau ngeliatin. Tiga. Ya ampun, tiga. Oh my god. Banyak banget. Menang gak ya gue? Menang lah. Tiga, men. Kalau gue mungkin. Lo gak bisa pedes. Dapat hadiah. Squishy. Squishy dari Max. Yang tadi kok kopi. Lo udah beli dinat, masukin mie nya. Udah beli dinat. Udah. Bentar aja deh. Kita campurin. Gak, mungkin. Gak ada. Man. Man. Cuy. Bro. Ini. Oh my god, ada yang kukasin. Ini karena ini kupat pedas, jadi ini kita kayak oke. Dikit aja lah ya? Iya, dikit lah boleh. Oke. Okay. Ini aku 3 porsi. Ini aku 3 bungkus. Tuh, maaf 1 bungkus ya. Iya, tapi cabai juga takut. Siapa yang menang. Bos. Dimana? Maaf, pedas. Enggak, kan dia pakai semua. Di sini lah. Punya barang. Apa? Sini. Sini, Cik. Timer dong. Oh kurang sih. Wah, ada makan cici. Akhirnya sekarang. Coba dulu. Kocok dulu ini. My God. Bandingin perbandingan deh dong porsinya. Ya bandingin. Sip. Tak, timer tak. Timer apanya? Timer itu nyala sama kamu. Oh,
Ngapain? Gue pengen tahu berapa menit aku bisa ngabisin 3 bungkus mie bon cabe. Kan gue mau kurus. Aku minum teh botol aja deh. Ah, minum teh botol lagi? Kamu yang timer siap? Enggak, yang kejar, kejar. Ready? 1, 2, 3, go. Siap. Sumpah, terbakar. Kamu boleh langsung minum? Muka gue merah. Pansi pada lucu. Ya? Gue apa deh? Banyak banget gue kenyang. Menyelangnya. Ah. Cobain gak? Oh. Nah. Kasihan lambung gue. Tapi dia gak semua dipakai kan? Sisa segini ya. Udah enak. Tetap gue nyerah ya. Pas. Nyerah? Draw. Pedasnya. Review. Hai. Betul. Samyang. Gak ada apa-apanya. Tanya. Ini bibir. Aduh, bibir udah pesan dicium cabe. Panas. Dibandingin merek lain kayak mie sedap atau apa ya, pedas-pedas lain lokal, Indomie goreng pedas, this is much more worse. Lebih gila lagi. Udah bukan lah. Speechless. Tapi mungkin kalau lu makannya pakai telur ceplok. Kan tadi kan bilang pakai telur. Tambahin kecap, mungkin enggak akan sepedas ini sih. Tapi pedasnya gila. So buat kalian yang mau cobain, langsung aja cari di Shopee atau Tokped. Katakanlah bila ku kepedasan. Pedas ini, kalau ini pedasnya pedas yang cabe. Kebayang ada bon cabe level 30, ini baru level 15 ya. Kalau level 30 bisa-bisa usus bol. Ada yang level 30 tau? Kayak serem aja. Harus sih. Mas Faye mau kata sepatu. Oke, stop it.